Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya berada di sekitar Dusun Dalem, Taman Martani Kalasan. Ini Dusun Dalem. Ini ada eskavator atau bego. Ini sudah membuat jalan. Nah, saya sedang mengarah ke Dusun Kramen. Ini saya berada di Jalan Tol Jogja Solo, STA 36. Keren banget ini langit paginya. Ini proyek tol Jogja Solonya masih dikerjakan sejak awal tahun lalu, jadi posisinya sudah sekitar berapa ya, 6 bulanan ya. Ini kan sekarang udah bulan Juli, dimulai akhir Januari ya, sekitar 6 bulan progresnya udah sangat terlihat. Keren banget nih, pemandangannya. Di sini STA 35 plus 900. Nah, di sini ada jembatan besar. Ini ada sungai. Sebenarnya sungai kecil sih. Nanti tunjukkan sungainya. Nah, di seberang sungai ini ada Dusun Kramen. Gitu. Nah, ini sungainya. Ini sungai setelah dikeruk, jadi emang kelihatan lebar. Kalau sungai yang belum dikeruk ini sungainya. Ini konstruksi betonnya lebar banget. Mantap. Ini katrolnya tinggi. Ini alat-alat beratnya. Dari sini udah kelihatan rumah warga. Ini rumah warga yang terdampak tol terus bangun baru di sini. Itu ngingu bebek. Ngingu ya pak ya, beternak bebek. Ini bebek-bebeknya. Betul kan mundi mas? Oh, kan gen beran. Gak, mangga pak. Ini juga ada sungai yang sudah dibentuk box. Ini cukup besar nih sungainya buat irigasi. Jadi dipindah dulu sungainya. Ini sungai yang asli dibuat gini dulu. Nah, ini sungainya deras banget dong. Wih, Gunung Merapi. Keren.
Nah, di sini sudah ada jalan kikis. Itu yang ada lampunya panjang itu adalah jalan kikis yang dialihkan karena dibuat box. Nih pemandangan Gunung Merapi. Keren. Sebelah selatan sana adalah Pegunungan Seribu, Gunung Boko. Ya, selatan Candi Prambanan sana. Keraton Ratu Boko. Jadi ini jaraknya dari Candi Prambanan. Kelihatan enggak candinya? Biasanya kalau pas enggak ada pohon-pohonan kelihatan candinya. Paling hanya 2 kilo dari sini. Dekat. Oke. Ini kita sudah ketemu jalur perbatasan Jogja Jateng. Jalur perbatasan Jogja Jateng ini pemandangannya indah banget. Wah, ini udah berdebu, guys. Oke. Udah banyak yang beraktivitas di pagi hari. Saya masih tutup hidung berdebu soalnya. Nah, ini jalan kikisnya arah ke selatan sana, ke arah Candi Prambanan. Ini kalau ke utara sana ke arah Merapi. Ini saluran irigasinya udah jadi. Nah, ini saya sudah memasuki wilayah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Tinggi juga ya. Tinggi banget. Mari kita lihat di atas sana. Seperti apa penampakannya kalau di atas. Nah, sana ke arah Jogja. Udah terang. Sana ke arah Klaten. Mataharinya sudah mulai tinggi. Tadi waktu masih awal-awal video masih kelihatan keren banget. Nah, di sini sudah dicor ternyata. Tuh depan tuh kelihatan. Nah, ini Gunung Merapinya. Kelihatan bagus. Wah, itu udah dicor. Dan sudah ada warga yang di sana. Wih. Lebar bener nih. Sudah dicor. Dan di tengahnya ada paritnya. Oke. Oh, ini saluran irigasinya. Lebar benar ya. Sudah ada yang lari-lari di sana. Ternyata. Nah, ini dia pemandangannya. Sudah ada yang lari-lari di sana. Nah, ini dia cornya tebal juga. Ini kalau ke arah selatan sana ke Ratu Boko, ke Candi Prambanan, ke arah sana ke Gunung Merapi ke utara, ke arah Klaten.
udah 10 menitan. Ya, Pak. Ini udah dicor, guys. Coba lihat pinggirnya. Wih, tinggi bener dari sawah yang ada di bawahnya. Ini ada kain. Nah, ini saluran irigasinya. Oh, ke pinggir sana ya. Pinggir sana ada saluran irigasinya. Jadi nanti dibuat parit lagi pinggirnya biar enggak banjir sana. Pak. Itu desa Kokosan. Ini kalau mengarah ke selatan, kalau mengarah ke utara, keren banget pemandangan pagi ini. Wah, ini saya rencananya mau turun di sini, tapi ada jalannya enggak, kayaknya enggak ada nih. Jadi harus balik. Oke, kita balik saja. Lain waktu kita lanjutkan ke sana. Banyak yang lari-lari ternyata di jalan tuh. Nah, ini paritnya sekitar 50-an cm lebih, dalam juga. Oke, sana ada alat berat juga mengarah ke Klaten.